KPU Bengkulu Utara telah memetakan beberapa lokasi TPS sulit dan TPS khusus pada Pilkada Serentak 2024. Di Bengkulu Utara tercatat ada 33 lokasi TPS sulit di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Ulu Kupai 3 TPS, Mirimulya 4 TPS, Marga Sakti 11 3 TPS, Bidang Raya 12 TPS, Tampel Putih 9 TPS, dan Batik Nau 1 TPS. Sementara untuk TPS khusus ada satu lokasi yaitu di Lapas Kelas 2B Arga Makmur. Komisioner KPU Bengkulu Utara Erpan Gustian mengatakan, untuk teknis pendistribusian logistik nantinya masih perlu dilakukan pembahasan, yang sekaligus melibatkan pihak pengamanan TNI Polri. Berkaca pada pemilu 2024, pendistribusian logistik di TPS sulit dilakukan lebih awal atau H-3 pelaksanaan pemilihan. Dari beberapa TPS sulit yang diputarkan, akses untuk menuju ke lokasi TPS boleh berjarak 1 km sampai 85 km dari lokasi sekretariat PPS. Kemudian untuk kondisi jalan ada koral hingga tanah, ada lokasi yang hanya bisa diakses menggunakan roda 2. Dan ada juga lokasi yang hanya bisa diakses dengan kendaraan khusus seperti ke Desa Lebong Tanda yang menggunakan kereta mole. Herman mengatakan pihaknya juga masih perlu membahas upaya mitigasi yang terjadi kendala lain seperti kendala cuaca yang menjadi potensi gangguan pendistribusian logistik di TPS sulit. TPS khusus kita ada satu, khususnya di lapas di Kecamatan Kota Arga Makmur, lapas Arga Makmur. Itu ada satu TPS. Untuk teknis pendistribusian logistik di TPS sulit itu sudah disiapkan seperti apa? Oh, itu nanti kita masih nunggu untuk distribusi, kita perlu rapatkan dulu dengan teman-teman komisioner lain dan sekretariat bagaimana juknis terkait distribusi logistik. Nanti untuk selanjutnya nanti. Dan panel Kadri RB TV melaporkan.